Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Cianjur masa bakti 2021-2024 resmi dilantik Ketua PWI Provinsi Jawa Barat Kamis 27 Januari 2022 bertempat di Pendopo Tumaritis Cianjur. Kita simak liputan berikut ini. Pendopo Tumaritis menjadi pilihan panitia digelarnya upacara pelantikan pengurus PWI Kabupaten Cianjur masa bakti 2021-2024 yang berlangsung Kamis 27 Januari 2022 tampak dihadiri lengkap pimpinan Cianjur, Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, jajaran pengurus PWI Jawa Barat, Dewan Penasehat PWI, Korwil 2 PWI Jawa Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan Ormas LSM dan insan jurnalis serta para pemangku kepentingan lainnya. Upacara prosesi pelantikan pengurus PWI Kabupaten Cianjur masa bakti 2021-2024 yang dipimpin Ketua PWI Jawa Barat diawali dengan pernyataan kesediaan para pengurus untuk mendomani Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik dalam setiap melakukan tugas peliputan. Ahmad Fikri atau akrab disapa Orik, jurnalis LKBN Antara yang menakhodai PWI Cianjur untuk 3 tahun ke depan, menegaskan dari pelantikan ini awal dari momentum reorientasi organisasi dan semangat membangun sinergi, yang ditandai dengan penyerahan penghargaan sebagai bentuk apresiasi untuk para pihak yang telah bersinergi dengan PWI Cianjur selama ini. Terima kasih atas kedatangannya, dan alhamdulillah pada hari ini secara resmi kami dilantik oleh Ketua PWI Jabar, Bapak Hilman, atau mohon dan teman-teman dari Sekretariat Jawa Barat. Dan terima kasih juga untuk senior-senior kami yang selama ini membimbing kami sampai akhirnya berada di tempat ini. Ini adalah momentum reorientasi organisasi dan semangat membangun sinergi. PWI Cianjur periode 2021-2024 bersama untuk sinergitas dengan semua kalangan. Sementara itu, Ketua PWI Jawa Barat selain menyampaikan terima kasihnya kepada pengurus lama yang telah mengabdikan diri untuk PWI Cianjur, kepada jajaran pengurus yang baru dilantik, ia meminta menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi ke depan. Karena dari Cianjurlah lahirnya sejarah media pertama dan tokoh wartawan di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus yang lama yang sudah berbakti secara sukarela membangun PWI, dan saya berharap banyak Kang Fikri ya lebih bagus lagi. Tadi saya dibisiki Pak Bupati siap mendukung awas tuh, tapi dukung tuh semua Pak Bupati harus lebih maju lagi. Saya tidak mendengar ada gangguan terhadap profesi jurnalis di lapangan yang signifikan. Ada juga laporan-laporan perilaku yang mengaku-ngaku wartawan yang tidak sesuai dengan kode etik. Makanya tadi saya bilang, apakah Anda siap menjalankan kode etik jurnalistik atau tidak? Kalau siap, salah satunya itu saya sering sebut ya Pak Andri ya, jadi wartawan itu jangan berbohong. Kalau sekali Anda berbohong, tamat itu yang namanya profesi itu. Sebaiknya Anda menyingkirlah dari wilayah-wilayah itu. Ini apalagi ada Pak Senior, Pak Andri, saya sering diskusi ya. Nitip Pak Andre ya, kalau ada anggota PWI yang melanggar kode etik, sintrek aja. Nah, saya berharap banyak PWI Cianjur di mana kelahiran tokoh-tokoh pers di Indonesia itu mulai dari sini. Saya minta PWI Cianjur itu memberi kesan sebuah organisasi yang memberi contoh di se-Indonesia. Kalau bisa nanti di HPN Kendari ada yang ngomong lah, tokoh-tokoh pers itu berasal dari Cianjur. Salah satunya kantornya juga paling bagus Pak Bupati. Saya sudah keliling. Gayung bersambut sebagaimana tema yang diangkat, kesiapan untuk terus bersinergi juga ditegaskan Bupati Cianjur dalam sambutan singkatnya yang ditutup dengan pantun. Terima
berpakaian dia sangat serasi. Tadi bilang dirinya semuanya. Senyum ceria selalu menghiasi. Jadikan wartawan berkompetensi, bekerja sama dan banyak relasi. Jaga amanah dan kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Saya Baruskawan selaku Ketua Lembaga Kebudayaan Kabupaten Cianjur mengaturkan selamat atas dilantik dan dikukuhkannya kepengurusan PWI Kabupaten Cianjur periode 2021-2024. Semoga saja semua pengurus PWI Kabupaten Cianjur selalu ada dalam lindungan dan inayah Allah dan bisa menjalankan peran fungsi organisasi dalam rangka merevitalisasi apa yang menjadi peran fungsi PWI itu sendiri. Semoga saja sekali lagi PWI Kabupaten Cianjur paling tidak bisa meningkatkan apa yang pernah diraih oleh kepengurusan PWI sebelumnya dan untuk melanjutkan kepengurusan 2021-2024 lebih barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menutup rangkaian acara, hadirin pun dibuat gembira dengan hadirnya stand up komedi. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.